我が心と行動に一点の曇りなし、全てが正義だ。Di video kita kali ini, gue main Aute, karena ya Aute sebenarnya update dari kemarin-kemarin, cuman gue baru sempat bikin videonya karena ya mahal-mahal. Karena kan gue kemarin kan udah sempat gak main udah lama kan ya, gara-gara item gue hilang semua gitu kan, barang gue hilang semua pak, stand gue hilang semua. Gue ya mager guys untuk dapetin lagi ya, mager untuk dapetin semua. Jadi ya udahlah, gue waktu itu pensi sebentar. Tapi sekarang gue comeback ya teman-teman ya, karena ada salah satu stand kesukaan gue gitu kan, Divorce Love Train. Dimana ini gue akan langsung coba aja. Sebenarnya banyak yang lebih bagus guys kalau kalian mau lihat ya. Di sini tuh banyak yang bagus gitu. Kalian bisa lihat di sini nih. Kita langsung aja ke shop. Ada Unshen nih, harga 500.000. Ini katanya bagus juga. Umbra juga katanya lebih bagus lagi. Ya tapi dia harga 1 juta gitu kan. Gue udah ada duit ya. Udah ada nih kalau kalian lihat ya, gue farming nih, kalian lihat tuh, lihat. Koin gue udah sampai 1 juta. Tapi farming gampang sih. Farmingnya gampang. Tinggal kalian stay di sini doang nih. Kalian stay di sini, kalian pakai pedang down. Tapi kalau itu gue farmingnya pakai pedang down ya. Kalau yang lain gue enggak tahu sih, ada enggak sih yang stand yang nembaknya lurus gitu ke depan, ada enggak sih? Kalau ada ya mungkin itu bisa dipakai juga ya. Jadi kalian pakai skill yang nembak lurus ke depan mungkin ya, yang kayak gini. Nah, kayak gini. Ya contohnya kayak gitu, lalu kita reset. Nah ini bisa di force nih, di force bisa. Nah kalian reset kayak gini aja, reset, udah cuy, tembak lagi, ye. Nah reset lagi, nah kayak gitu-gitu cuy, gampang banget sumpah, gampang banget. Palingnya kayak gitu ya, sampai kalian dapat duit gitu kan, sampai kalian kaya sampai kayak gua gitu kan, 1 juta gitu, gila. Sebenarnya nggak lama sih, mungkin 1 harian lah, mungkin 1 juta lah ya, gampang kok itu. Oke, jadi gua akan mencoba untuk nge-evolve Divorce gue ya, ini Divorce. Sekarang gue pakai Divorce yang biasa. Akan gue ubah menjadi Divorce Love Train teman-teman ya. Tapi kita butuh syarat-syarat dulu cuy. Yang pertama, ya udah pasti kalian masih punya Divorce teman-teman ya. Divorce cara dapetinnya kalau nggak salah dari heart deh. Kalau nggak salah dari heart ya. Gue masih punya anak ini. Heart of the Sand. Kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak Heart of the Sand mungkin Rip Cage. Gue kata juga karena gue dikasih cuy. Tapi setahu gue sih dari heart sih. Kalian dapetin dari heart. Jadi kalau kalian pakai heart itu kalian akan mendapatkan ya Divorce ini, si Divorce yang biasa teman-teman ya. Lalu setelah kita udah dapet yang Divorce biasa, kita harus bertemu dengan Fanny Valentine, dan dia tempatnya tuh ada di air terjun cuy. Cuman gue nggak tahu air terjun mana. Gue mencari dulu teman-teman ya. Tapi sebelum itu cuy, sebelum itu kita showcase dulu ya teman-teman ya. Showcase yang Divorce biasa, abis itu baru kita Divorce Love Train ya. Ini Divorce biasa simpel sih, skillnya nggak banyak ya teman-teman ya. M1-nya kayak gini biasa. Bah, mental gitu ke depan. Lalu R-nya ya R biasa, heavy punch doang. T-nya itu adalah counter. Jadi kalau misalkan kita pakai ke attacking ini harusnya bisa counter nih ya. Nah kayak gitu cuy. Bam. Ya 47 damage kayak gila, lumayan sih. Dibentalin jauh banget pak, gile. Oke, nih Y juga ada. Y itu dia tadi nembak tuh ya. Tembak itu cuma 35 damage kayaknya. Oke. Gak ada. F ada, yaitu adalah dimension hop, dimana kita membawa orang itu ke dimensi kita sendiri cuy. Jadi kita bawa dia ke dimensi kita sendiri nih ya. Kita bawa dia. Sini kamu, masuk ke dimensiku. Nah, kita masuk ke dimensi. Loh kok hilang? Loh, harusnya kita bisa bawa orang cuy. Bisa cuy, bawa dummy pun bisa ya. Itu kayaknya masih dekat deh. Ya, kita masih dekat banget. Pokoknya kayak gitulah. Kalian mesti kayak gitu, dekat banget. Lalu G itu adalah bom kalau nggak salah. Kolon bom. Yep. Ngeluarin bom dan 45, gila itu kombonya oke juga sih. Combo jarak dekat. Lalu kalian kayak gini. Lalu kalian combo. Lalu bawa ke dimension hop. Nih, kita bawa masuk ya. Hop. Masuk lah. Nah, masuk kan? Ah, masuk coy. Gua bawa masuk dia teman-teman ya. Kalian bisa pukulin juga di sini gitu kan. Kita langsung aja clone bom. Nah, kayak gitu coy ya. Lalu X-nya itu adalah ya begitu. Apa sih itu X-nya? X-nya ngeblok lah ya. X ngeblok, C itu ngedash, V enggak ada. Oke. Okay. H enggak ada juga. Jadi ya cuman yang skill nyerangan itu cuman yang ini. Lalu clone bom. Kelon bom ini ya, tuh kayak gitu. Gila deh, mereka sakit banget anjir kelon bom pak. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba mencari Valentine ya di air terjun. Oh ya, pastikan juga kalian punya 500.000 teman-teman ya, 500.000 Yucoin, dan kalian butuh beberapa item juga. Nah itu untuk beberapa itemnya ntar gue jelasin kalau kita udah ketemu Fanny Valentine. Oke, sekarang kita nyari Fanny Valentine dulu. Oke. Oke, ketemu coy. Tuh di atas tuh ya, kalau kalian perhatiin tuh di atas. Nah ini di bawah Johnny.
Nah dia tuh di atas itu teman-teman tuh ya. Jadi kita mesti lewat sini harusnya. Lewat sini naik. Baru sampai ke Funny Valentine. Yuk let's go. Oke, sampai juga ke Funny Valentine. Nah, udah kalian tinggal ngomong aja sama Funny Valentine ya. Anjir, di sini gua enggak punya rambut kayak Funny Valentine sih. Jadi gua pakai rambut cewek ini, cuy. Ini cewek rambut cewek ini paling mirip cuy sama Funny Valentine, cuy. Cuma mukanya kagak ya. Enggak nemu gua muka yang kayak Funny Valentine. Udahlah, kita langsung aja ngomong sama Funny Valentine. There's something you need. Nah, I'm interested becoming your apprentice, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, 500 ribu U coin. Gas. Gua sih langsung terima gitu kan. Gas, aku mau ibu. Oke. Okay. I see how it is. Let's start our deal. Find and use ya. Kalian bisa lihat tadi ada quest-questnya. Mana quest gua? Ya. Power of the Saint Corpse. Nah ini kalian butuh Saint Eyes, Saint Legs, Saint Arms, dan Saint Ribcage, teman-teman ya. Nah ini ngedapetin ya. Susah-susah gampang cuy. Kalau gua kemarin itu gua AFK aja di private server. Gua tinggal aja sambil gua farming yang tadi. Farming yang tembak. Terus reset tau kan. Nah gua farming kayak gitu. Lalu tinggal kalian cari-cari aja di sekeliling kota. Pasti ada pak. Karena banyak banget sumpah. Banyak banget. Gak langka-langka banget kalau kalian AFK ya. Ini gua udah punya semua. Gua udah punya Saint Arm, Saint Eyes, Saint Leg, Saint Ribcage. Udah punya. Bahkan gua udah punya Saint Skull juga. Dimana kalian juga butuh nanti Saint Skullnya. Tapi ntar dulu kita. Yang sekarang kalian butuh Arm, Eye, Leg, sama Ribcage nih. Heart ini kalian pakai kayaknya sih cuman buat ngedapetin divorce-nya doang sih. Ya kalau gak salah cuma buat dapetin divorce-nya doang. Oke okay, karena kita udah punya. Jadi kita langsung aja ambil nih ya. Kita equip Eyes, Legs, lalu Ribcage. Oke okay, langsung aja. Funny Valentine, let's go. Only come back to me once you complete the demand in my new subordinate. Loh udah cu. Use and oh kita masih pake. Oke okay, masih dipake. Use and Eyes, use and Legs. Oh masih dipake satu-satu. Oke okay. Jadi kita pake Saint Eye dulu yang pertama. Dibentuknya kayak gini teman-teman ya. Untuk yang nyari ya kalian tinggal cari aja sih teman-teman ya. Cari di jalan-jalan anjir. Pasti ketemu kok kalian AFK aja seperti yang tadi gue bilang. Cari di jalan-jalan atau cari di chest kalau kalian mau. Boleh juga. Saint Legs. Lalu kita langsung Ribcage. Oke, okay, Ribcage juga udah. Sip, udah bang. Kelar bang, misalnya bang. You're pretty good. Oke okay. One final task left. The criminal Johnny Joestar is out on the loose and carrying the Saint Skull. Nah itu kita mesti ngalahin dia teman-teman ya. Use the skull. Nah itu kalau kalian gak tau dimana Johnny-nya, kalian tinggal ke belakang doang sih. Nih, jadi dari Funny Valentine udah tinggal ke belakang sini cok. Gue udah lawan kemarin, cuman ini dikasih wase sih. Gue kemarin lawan berkali-kali gara-gara dapet gitu kan. Tuh di situ tuh. Kalian jalannya ke situ, kalian ketemu Johnny Joestar, oke? Okay? Langsung aja, gue pengen pakai Saint Skull ya teman-teman ya. Se-OP apa di Force of Time? Penasaran gue. Let's go, kita pakai aja ya teman-teman ya. Oke, udah pakai Skull? Oke, okay, tinggal ngomong sama dia. Oke, okay, you're pretty good. Oh, udah kah? Loh kok? Oh, mesti defeat Johnny-nya juga. Oh, oke. Okay. mesti defeat Johnny ya cow. Oke, siap ya. Udah gue defeat Johnny dulu ya. Nih defeat Johnny susah gampang sih. Kalian tinggal ya seperti biasa ngelawan bos kayak gimana sih. Oke okay, bentar gue kalian Johnny dulu teman-teman ya. Wajar. Kenapa tuh Johnny yang ngamuk cow tiba-tiba cow. Gila di force OP ini OP juga ya. Di force lagi tas ekor. Mati kok Johnny. Apakah akan terjadi? Gue kalah cow. Gue bakal kalah cow. Oh shit. Tembak. Klon bom. Oh no, iya mati gue. Susah juga sih. Susah juga anjir. Oke lah, kita kalahin dulu coba teman-teman ya. Susah juga anjir. Wah untung darah dia gak nambah. Dia nambah sih. Nambah tapi gak banyak ya. Nambah tapi gak banyak. Oke langsung aja kita bantai cuy. Mati kau Johnny. Klon bom. Wah dia awaken lagi cok. Dia awaken. Anjir awaken lagi cok. Gak usah deket-deket gue lo. Kita langsung pakai ini bisa. Oke serang gue lo. Anjir dia gak mau nyerang cok. Dia pinter anjir. Dia nyerang, dia nggak mau nyerang, dia pinter anjir, sialan. Oke kita langsung barat. Untung barat sih cepet banget, jadi cooldownnya cepet banget tuh. Gue pengen bawa dia ke dimensi mau. Masuk lo ke dimensi gue. Sini lo masuk dimensi. Ih gagal cok. Bisa gagal aja masuk dimensi gue baru tahu. Tembak. Oh shit. Aduh shit man, dia pinter anjir. Dia pinter anjir. Gue kalau dia counter kagak mau anjir. Sialan emang nih Johnny Joestar anjir. Mati lo Johnny. Mati lu Johnny. Tembak. Wah shit dia awaken lagi cok. Dia awaken lagi oke okay. Langsung aja. Clone bomb moment. Meninggoy. Sakit gak tuh bang? Sakit gak lu? Johnny Joestar. Dia nge-heal mulu anjir. Ngeselin banget. Sini lu Johnny. Makan nih clone bomb. Tembak. Oh shit man. Die Johnny Joestar, die.
Meninggal. Okay. My heart elections are utterly unclouded. Yoi. GG anjir. Eh dapat Saint Corps yuk. Dapat Saint Corps apa nih? What the heck? Dapat Saint Corps part anjir. Oke okay, sip. Nih gue gak tahu ya. Gue gak tahu. Udah kita balik lagi. Kita kembali lagi ke si Funny Valentine anjir. Gue kira cuman langsung jadi loh. Gak ada Corps part loh. Dapat Corps part pak ternyata pak. Oke okay. Yaudah kita ngomong lagi ke Puni Valentine-nya ya. Anjir naiknya gimana dah ini. Naiknya cucap pak. Pakai langsung aja ya. Apa langsung pakai aja ya. Belum ada perintah sih. Mending tunggu dulu sampai ada perintah baru kita ini teman-teman baru kita pakai ya. Kalau enggak males nih gua nih farming lagi nih. Nyari Sand School-nya susah kan, bisa kan barusan kan gua lawan Johnny aja enggak dapat Sand School tuh teman-teman ya. Jadi emang agak susah untuk dapetin Sand School-nya nih. Aku akan menjadi divorce love trend. Oh, oke, okay. Set you mate quick. Now let me show you how to use this corpse. I will accept the power of the corpse. Oke, okay. Give the corpse. Oh, bener kan? Untung aja kita enggak pakai, cowok. Ternyata suruh dikasih ke dia. Oke, okay. Use on divorce. Oh bener deh, dipakai deh. Tapi mesti ngomong sama dia dulu, cuy. Mesti ngomong. Gak dapat quest kan tuh? Iya. Oh langsung aja bisa dah. Langsung aja, cuy. Langsung aja bisa. Langsung aja kita pakai ya. Oke, okay. Sand Corps. Aku akan. Divorce. Love train. Anjay. Mari kita lihat apa aja skillnya teman-teman ya. Penasaran gue coy. Penasaran. Let's go. Oke cuy. Pertama ya. Ini kalau kalian perhatiin Divorce Love Train gue, di sebelah kirinya ini kayak ada pasif gitu cuy. Pasifnya Love Train. Mode attacknya apa ya? Gue gak ngerti dah. Apakah ada pasifnya gitu Love Train ini bisa aktif sendiri. Tapi sebenarnya kita bisa Love Train juga pencet yang F ini. Oh gak bisa. Berarti bener pak. Yang F ini kan sebenarnya skill of train nih, F nih. Tapi ini kita mesti naikin bar ini dulu. Berarti kita mesti nyerang dulu kah? Oke okay. Oh iya bener pak. Nyerang nambah ya. Spilling of blood. Apa tuh spilling of blood anjir? Beda udah gak ada bar anjir. Oke okay, R kayak begitu. Oke okay. Oh buset. Oke okay, nambah tuh ya. Barnya nambah ya. Dia pendarahan cu. Gokil. M1 gimana? Oke okay, M1 kayak gitu cuy ya. E nya berubah pak. E nya jadi spilling blood gini cuy. Bukan bar anjir. Oke okay, sip. Y apa Y? Ye ini. Oh nih State funeral. Oke okay. Cut tuh. Nah ngegrab gitu ya. Ada gak? Gak ada. F love train belum bisa dipake. G. Buset barat pak. Fanfire disposal. Ha. Apa nih? Good gods anjir. Buset dibolongin cok. Buset. Ususnya keluar anjir. Buset. Wah bocil gak pernah nonton ya. R-nya berapa? R-nya sakit parah sih. R-nya sakit parah. Lihat di donat mulu anjir. Di donat gokil tadi hak nih ya. God Gouge bisa dipakai terus-terusan lagi anjir cepet banget cooldown. Lihat God Gouge ini cooldown cepet banget dan dia semua nge-grab pak, semua skillnya grab anjir. Y juga tadi grab kan tuh, ini grab juga. State funeral. R juga R enggak sih. Iya R juga tuh, R juga grabbing gila yang kalian bisa pakai untuk combo terus-terusan cok. Spilling blood kena combo lagi gila sakit banget anjir nih di Force of Trend. Parah sih, sakit banget. G-nya tembak. Gila gokil. Nah, ini bisa love train gue nih ya. Kita love train aja coba ya. Harusnya kalau kita love train sesuai di animenya itu serangannya pindah ke tempat lain ya, ke dummy land top ke apa gitu. Coba ke bolehlah. Love train. Kalian bisa lihat. Anjir, ada lagu cu. Nah, gue pakai love train. Lihat, serangannya pindah kemana-mana cu. Tuh ke dia, ke sana. Oh, bener cu sesuai animenya anjir. Gokil sih. Lihat tuh ke belakang. Jadi kalau kalian pakai love train, serangan apapun yang menuju ke kalian itu diarahkan ke tempat yang lain, cuy. Kalau di anime sih ke dimensi yang lain ya. Anjir gokil parah sih ini. Ini salah satu kekuatan paling broken anjir dalam dunia JoJo, salah satu ya. Salah satu paling broken sih kalau menurut gua sih. Ya bayangin aja kalian invincible anjir. Istilahnya invincible kecuali kalian lawannya Johnny Joestar. Nah, itu beda ya. Itu stand-nya Johnny Joestar lebih GG lagi cuy emang cuy. Oke, kita lanjut lagi. X itu apa? X udah pasti ngeblok kan. C pasti ngedash. V ada gak? V ada gak? V tidak ada kayaknya. V tidak ada ya. V tidak ada. B apakah ada B? Gak ada. Guess who's back. Apa tuh guess who's back? Kok ada guess who's back? N apa? N ngomong the top try for me Valentine. Oke okay. Ya ini lumayan sakit sih. Parah sih yang T nya nih. Ini ngegrab gitu kan. Apa tuh? Presidential leverage. Ih apaan tuh? Tadi gak ada cu. Tadi gak ada cu. Ini set funeral. Oke okay. Tadi gak ada cok. R apa? R yang pukul kan? Nah di donat tuh. R di donat ya. R di donat. T nih coy. Gue gak tahu cuy. Ternyata ada juga cuy. Tuh ya. Presidential leverage. Anjir. Kita gak ngeliat cuy tadi cuy. G nembak kan.
bam 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 bam. Anjir buat ini combo jarak deket banget, Pak. Ha. Makan tuh di cah lu ususnya keluar anjir. Langsung aja gila pas tiduran pun bisa lu. Langsung aja R. Aduh tidak kena ibu. Langsung aja kita lo gue pengen long turn lagi anjir, ada lagunya itu sebenarnya lagunya copyright guys sebenarnya ya. Cuman ya udah lah anjir. Itu ternyata ngedes ke depan lu, gokil. Kita coba lagi dah. Yang T ternyata ngedes ke depan anjir. Coba kita coba lagi. Wah, tuh ngedes gitu ya. Anjay, buat mulai combo bagus banget itu. E4C Love Train. Anjay. Anjir ini bener-bener mirip sama animenya, Pak. Gila mantap sih out sih. Gua salut sih. Out bagus banget, Pak. Out bagus banget anjir, emang tidak pernah mengecewakan cuy out cuy. Lihat gak sih, ini lagunya copyright tapi ibu tidak. Gue jauhin aja ya. So ya, itu dia untuk D4C Love Train. Lihat arahnya pindah kemana-mana, Pak. Pindah kemana-mana semua serangannya ya. Anjir nih OP banget, sumpah. Skill salah satu skill paling OP anjir dunia Jojo. Oke. Ini gue baru nemu lagi teman-teman ya. Ternyata kalau kalian gak pakai standnya, itu Funny Valentine-nya pun itu punya skill ya cuy. Jadi kita unsummon, kita langsung T aja, ada gak? Wah ada kan? T ada kan? Head bomb teman-teman ya. Head bomb. R ada gak? R ada. Gila. Buset dah. Pakai pisau. Throat incision. Y ada gak? Y ada gak? Ada dong. Set funeral sama dong deh. Ada gak? Ada nih ya. Hand of fortune. Anjir. Gila nih banyak banget pak kombonya pak. Kalian literally kombonya banyak banget pak. F ada gak? F gak ada lah ya. G ada gak? G oh tanpa divorce love trend pun ternyata kita bisa nembak ya. H ada gak? Ah nggak ada, ye tadi ada ya tuh set of funeral. Jadi kalian bisa langsung pakai set of funeral tanpa kalian pakai stand kalian cuy. R juga tuh ya, R ada tuh. Buset dat, nggak ada, F nggak ada, G nggak ada, G ada. Yang tembak tadi G ya. Bisa ditambah kah G-nya? Oke. Tadi kan nembaknya berturut-turut ya. Sekarang precision disposal pak beda pak. Oke. Nih skill banyak banget aja skill. Anjir tuh. E-nya kayak gitu ya, hand of fortune. Beda pak. Jadi kalau kita pakai divorce kita bisa E lagi tuh kan. Jadi kalian bisa pakai E-nya terus-terusan kalian Y nih. Y ini terus gua unsummon, gua Y lagi. Bisa. Gokil gak? Dua kali, guys. Gila, set of funeral dua kali kalau misalnya tuh. Anjay, ini stand OP juga, Cok. OP juga, gua pengen pakai F tanpa pakai divorce bisa enggak? Bisa, Pak. Love Train. Tanpa pakai stand-nya bisa tuh. Bisa diberhentiin, Pak, Love Train-nya. Lihat tuh ya. Mesti skill ya. Oke. Mesti skill. Kalau kalian enggak pakai divorce-nya kan kalau mau berhentiin Love Train itu mesti nge-skill, teman-teman ya. Dia aktif sendiri anjir. Dia otomatis aktif, guys. Kalau kalian udah berhasil nge-skill, dia aktif sendiri anjir Love Train. Gila nih OP banget, Pak. Gila. Literally kalian bisa enggak habis-habis Love Train-nya anjir kalau kalian nge-skill musuhnya. Ya gak sih? Tuh kayak gitu ya. Gue bisa langsung E lagi. Gue bisa langsung E lagi. Nah begitu gue udah kelar nyerang gitu kan, gue mau ngeblok gitu kan, ya udah biar naik tungguin Love Train-nya jalan lagi tuh. Lihat dia aktif sendiri, lihat deh tuh dia pasif anjir. Gokil gue baru nyadar loh. Anjir stand OP banget pak, ini stand OP banget guys. Ternyata kalian nggak perlu nyalain Love Train pencet F, dia aktif sendiri satu kali pakai doang anjir. Jadi kalian satu kali pakai Love Train udah dia aktif sendiri tuh. Anjir OP banget cok. Dan kalau nyerang dia berhenti loh Love Train-nya loh. Ya sih, jadi pas kalian combo itu kalian bisa nambah lagi Love Train. Anjir, wah gila. Terlalu OP sih ini menurut gue sih. Terlalu OP, parah cok. Ini OP banget buat dipakai PvP cok. 1v1 GG banget ini anjir. Kalau kalian bisa combo terus-terusan ya, Love Train kalian nggak bisa habis pak. Sumpah, Love Train kalian nggak bisa habis. Gokil. So ya, itu dia untuk video kita kali ini. Gue main auto lagi dan gue sudah mendapatkan Divorce Love Train teman-teman ya. Walaupun beberapa dikasih sih, kayak school dikasih. Divorce-nya dikasih, gue nggak pakai sendiri, gue nggak dapetin sendiri. Divorce-nya dikasih sama subscriber gitu kan. Kita gue lagi main AOT, tiba-tiba bang mau divorce biasa nggak? Oke, gue terima gitu kan. Ya udah, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Like jika nggak suka, dislike kalau nggak suka, subscribe yang mau nggak usah apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye, ciao.